sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Sambil memutar lagu daerah Seri Jali. Untuk supir truk yang tampil agar merapat ke protokol. Kita lahir di sana. Iya, Pak. Silakan. Tanyain Setio. Di Jakarta Timur juga. Tinggal di. Oh, seramah. Bapaknya itu ini juga pegawai. Siapa namanya? Oh iya. Tahun 82. Terima kasih ya. Salam buat Bapak. Iya, Pak. Titip ya. Iya, Pak. Titip. Ini, ini. Tamat jati, Pak. Oh, ya timur sih kenal. Ketahui, Pak. Ya kata yang bilang sih. Kalau kita enggak tahu, Pak. Thank you.
Coba tuh lihat, ya kan? Tadi cewek jalan. Jadi kalau tapi itu sudah standby ya, kapan aja sudah siap gitu kan? Angkat sampah pindah. Iya. Bagus. Selamat datang Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kebersihan Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 diawali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Ustaz Mahdun. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana udu ya nasta'inu bil siratal mustaqim. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Joko Widodo, para kepala SKPD, Bapak Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta, Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, melaporkan kepada Bapak Gubernur dalam kesempatan ini, Dinas Kebersihan membagikan tempat sampah pilah 3 warna yang akan dipasang di berbagai lokasi di Jakarta. Hari ini juga diresmikan penggunaan kendaraan angkutan sampah hasil permajaan tahun anggaran 2013 dan dilakukan penebaran ikan kuan untuk membersihkan eceng gondok dengan metode biologis yang ramah lingkungan. Ini merupakan bentuk komitmen Dinas Kebersihan dalam menyediakan fasilitas dan berinovasi dalam pengelolaan sampah di ibu kota sesuai dengan arahan Bapak Gubernur. Kemudian, kendaraan angkutan sampah yang telah diremajakan oleh Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta melalui effort charging tahun anggaran 2013 sebanyak 92 unit dengan rincian sebagai berikut. Truk aram roll besar sebanyak 15 unit, truk aram roll kecil sebanyak 24 unit, kendaraan tiper besar sebanyak 33 unit, dan tiper kecil sebanyak 20 unit. Pembelian 92 truk pengangkutan sampah baru ini dilakukan melalui effort charging, yaitu sistem pembelian yang sudah didaftarkan ke dalam e-katalog oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. Pembelian melalui sistem e-katalog banyak mendapatkan keuntungan. Jika menggunakan lelang biasa, hanya didapat 82 unit. Namun dengan e-purchasing diperoleh sebanyak 92 kendaraan dengan jumlah anggaran yang sama, itu pun masih tersisa anggaran sebesar 2,9 miliar yang dikembalikan ke kas daerah. Dalam kesempatan ini saya juga sampaikan kepada Bapak Gubernur kegiatan-kegiatan Dinas Kebersihan yang diselenggarakan dengan melibatkan peran aktif berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder di bidang pengelolaan kebersihan dan tidak memerlukan pembiayaan dari APBD. Salah satunya diantaranya pada tanggal 30 September 2013,
telah ditandatangani perjanjian kerjasama atau PKS antar pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Siki Dinas Kebersihan, dengan PT Astra Internasional TBK tentang pembinaan komunitas pengelolaan program 3R. Kemudian Institut Teknologi Bandung mulai dari peremajaan kendaraan yang telah kami adakan tahun 2013. Terima kasih. Wabil taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Truk jali-jali akan berkeliling ke kampung-kampung warga sambil memutarkan lagu daerah jali-jali. Ketika mendengar lagu jali-jali, warga berbondong-bondong menuju truk untuk membuang sampah anorganik hasil pembinaan. Kebersihan Provinsi DKI Jakarta mengadakan 6 unit truk jali-jali dalam rangka meningkatkan budaya memilah sampah. Mari kita saksikan demo membuang sampah oleh masyarakat ke dalam truk pengangkut. Mohon berkenan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk menyerahkan simbolis. Gondok merupakan salah satu masalah kebersihan di waduk dan situ di Jakarta. Salah satu inovasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya mengatasi permasalahan dengan metode biologis yang ramah lingkungan, yaitu dengan penggunaan ikan koan dalam memberantas enceng gondok. Kemudian permajaan kendaraan angkut sampah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tahun ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan permajaan kendaraan angkutan sampah yang mayoritas berusia 12-38 tahun. Pada tahun anggaran 2013 telah diremajakan sebanyak 92 unit mobil. Tempat sampah dibelah menjadi 3 warna. Wadah yang pertama hijau untuk buang sampah organik, wadah warna kuning untuk sampah anorganik, dan wadah warna merah untuk sampah yang mengandung unsur berbahaya dan beracun pada rumah tangga. Ini lagi Bayu Motorsport. Mohon berkenan untuk foto bersama. Sudah 25 tahun. Ini Pak, sini Pak. 25 tahun. Yang ini berapa? Ini 35 tahun. Jangan di depan.
Bisa nggak, Pak? Jangan di depan. Pinggir dulu. Sebagai tanda diluncurkannya armada yang baru. Jadi ketahuan ya, kelebihannya Pak ya? Apanya? Yang pertama bisa pengadaannya cepat. Banyak uang sekarang beli. Sekarang ada stok langsung bisa ambil. Kalau lelang butuh minimal 2 bulan. Iya. Langsung nih Pak. Yang baru Pak. Yang baru? Yang lama ini. Kalau ini enggak ada pengadaan untuk tahun sekarang. Oh enggak. Oh ini yang lama toh. Yang tahun kemarin. Oh ini tahun kemarin. Tadi kita lihat truk sampah kita yang punya itu ada yang sudah 20 tahun, 25 tahun bahkan ada yang 30 tahun. Sehingga mobilitasnya rendah. Sebab itu kita beli ini. Dan kita pengen belinya cepat sehingga pakai pembelian elektronik. Anggaran yang disediakan sebenarnya itu berapa sih Pak pembeliannya? Anggaran yang sebenarnya disediakan 46 M. Berapa unit sisanya berapa Pak? Sisanya berapa M? 2,9. 2,9 M. Berapa unit Pak? Mobil rencana beli 82, tetapi dengan e-purchasing dengan pembelian elektronik bisa tambah menjadi 92 truk plus masih sisa 2,9 miliar. Artinya memang pembelian dengan apa elektronik, e-katalog, e-purchasing itu memang. Pas selama ini menurut Bapak dengan dan cepat truk-truk yang ada itu memang menjadi salah satu faktor kenapa sampah masih banyak bertebaran di Jakarta. Iya, ini pun tetap masih kurang ya dong. Dengan mobilitas yang truk yang kayak gitu udah enggak berani kan ngebut, enggak berani. Artinya ada berapa truk yang harus Pak? Sampai tengah jalan rusak-rusak itu. Sering ya Pak gitu. Oh namanya truk sudah 30 tahun enggak usah ditanya dong. Pak bisa jalan Pak. Bukan nenek-nenek. Ada lagi kira-kira 200 lagi. Dua kali lipat yang sekarang kira-kira. Ya memang enggak ada jalan lain kecuali prasarana-prasarana ini semuanya diremajakan, diperbaiki. Kalau enggak masa truk juga 30 tahun, 20 tahun, ya ini nggak pernah ada permajaan, nggak pernah ada pembelian, gimana kita mau. Pak, tadi tempat sampah kan warna-warni itu Pak, tempat sampahnya kan warna-warni di pilar-pilar, itu untuk edukasi ke masyarakatnya agar... Ya ini dimulai juga, sudah kita mulai menjadi tiga warna, tetapi yang paling
memerlukan waktu adalah memberikan pembelajaran pada masyarakat. Buang kalau yang plastik di warna apa, buang kalau yang daun di yang warna apa, kalau yang logam di yang warna apa, mestinya ingat perlu waktu. Terus Pak, penilaian Bapak sama kepala dinas gimana, Pak? Penilaian Bapak, nanti ini baru diolah lagi mengenai denda. Ini baru diolah, dimulai kapan nanti tidak tahu. Denda. Oh, itu perdanya kan ada, denda. Yang mau sampah, denda. Bukan biaya berapa sih, Pak? Terus apa harusnya dia kayaknya? Biayanya. RW satunya. Ya, hitungan kita sekarangnya 700-an kira-kira. Yang diperlukan ya? Itu ideal atau belum? Idealnya 700-an. Kita ini kan tidak harus semuanya harus ditangani oleh pemerintah. Mahal. Ada pesan buat para pengemudi yang baru enggak, Pak? Di depan, Bapak. 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 Di dep